My God. My beautiful princess on first communion. This monkey style. This monkey style. Beautiful. My God. Yes. Assalamualaikum pemirsa. Welcome back to my YouTube channel. Istri bule di Irlandia. Cheers. Ceritanya ini adatnya orang Irlandia guys ya. Ini namanya communion. Kemasa kalian bagaimana nanti susunan acaranya ya, dari gereja sampai ke sini teknis seperti biasa. Sobat channel aku yang belum, istri dan dia ada notifikasinya dengan kan padahal. Kalau suka video aku silahkan thumbs up, kalau memang video aku bermanfaat silahkan share kepada aku ke semua social media yang lainnya guys, dan enjoy. Gimana guys kreasiku guys buat anakku si Jolly first communion besok guys, hari Sabtu ya. Ini budayanya orang Irlandia guys ya, agama Katoliknya seperti ini. I do everything for love. Oh. Beautiful nak, Caroline. Wow. Beautiful. Dua hari yang lalu itu udah di Curly juga guys, dicek apakah ini pantas buat Jolly. Jadinya ini kedua kali ya. Bayarnya 20 euro guys. 20 euro itu sekitar 350 ribuan lah, cantik anakku. Jolly. Luffy, they said on the thing, don't be taking pictures in here. They already warned us. Ternyata guys, peraturan komuniannya di gereja kami enggak boleh ambil foto, enggak boleh ambil video ya. Biar mereka maksudnya semuanya khidmat lah ya, mendengarkan yang pidato bla bla bla. Jadinya aku dimarahin sama suamiku. Kamu enggak lihat aturannya, enggak boleh take picture sama video, mana aku tahu aku terlambat kata. Jadinya akhirnya putu-putuannya setelah komunian berakhir guys ya, satu jam di dalam itu ada yang pidato lah, anak ini anak ini, gimana sih guys ya, adat agama Katolik ya, aku juga baru tahu. Yang penting intinya satu jam di dalam acaranya seperti itu guys ya, terus keluar, terus kami foto-foto udah di luar. Nih guys, jadinya promosiin kebaya Indonesia, temennya batik sama kemejanya Jerry juga batik Indonesia M. Kebetulan kan aku ada warung Indonesia Island guys, online shop. Teman-teman yang tinggal di Irlandia dan sekitarnya Eropa, yuk mari cus A belanja baju muslim, mukena, terus juga kebaik-kebaik manja ya, cucu. Aku bangga guys bisa promosiin ini ya, baju tradisional Indonesia, batik sama kebayanya juga ya. Jadinya pada saat teman-teman tanya, oh Yuki ini koleksinya online shopmu, iya cucu M. Mudah-mudahan sukses ya guys ya, bawa nama Indonesia, amin. Karena kami kan di Irlandia pada sibuk guys ya, jadinya untuk ketemu sama teman, keluarga dan sahabat itu guys, kalau ada acara besar seperti ini, jadinya semuanya kumpul cucu M. Alhamdulillah aku punya banyak teman rasa saudara guys ya di Irlandia ya, cucu alhamdulillah M. Terus tadi tuh guys dari gereja itu ke bar yang satunya ya, tempatnya Jiri kerja di sana, tapi Jiri off karena acara keluarga ini ya. Dan dari sana terus lanjut ke bar ini guys ya, kami ada sewa bouncy castle untuk anak-anak bermain, dan kami ada sewa itu live music, jadinya ada musiknya. Terus makanannya itu finger food aja guys ya, jadinya ada ini chips, ada sandwich, ada ini pizza, terus ada chicken, strada chicken, something like that ya. Beda-beda teman-teman ya, jadinya komunin ini ada yang di hotel, orangnya ada yang meal, ada yang maksudnya ada makan malam gitu, pakai piring-piring makan malam, seperti makan malam beneran sendiri makan-makan itu. Kalau yang aku finger food aja ya, seperti inilah guys ya adatnya orang Irlandia. Jadinya kalau ada acara di sini itu guys, semuanya yang datang itu beli minum-minum sendiri guys. Kita nggak menyediakan minum-minum itu, barnya yang menyediakan, tapi mereka belanja sendiri ke barnya sendiri, tapi duduknya di sana di tempat acaranya. Seperti itulah, beda banget sama acara yang sampai di Indonesia. Kalau di Indonesia kan maksudnya makanan minuman itu kan semuanya tuan rumah menyediakan, kalau di Irlandia guys kalau minumannya juga tuan rumah yang ngedain. Wah, orang yang suka minum-minum guys, go-go guys. Jadinya seperti itu aja, cuman kami menyediakan, aku cake-nya sedia sama ininya juga sedia ya, makan yang finger food-nya itu guys. Kalau minuman mereka order sendiri ke barnya, something like that. Cucu M. Hi. Luffy, you're getting the photo, yeah. Coba, take video now. My princess, Jolly. Mana? No, walk, nak, walk. I'm walking. It's not like that, Jolly. Jolly! Princess! My God! My beautiful princess on first communion. This monkey style! This monkey style! Beautiful! My God!
You're asking the maggots. Halo. Hey. My brother. Jadi Jessica. Come in. Pertama di bar. Jarinya. Yes. You play Bensi Castle over there. Sini. Jodi. You look lovely. Thanks for that, Taiwan. Who do your makeup? Huh? You're looking lovely and you can do anything now. This is very good. Lovely now, you. Jadi ada ini. Jadinya simple guys ya, karena aku nggak tahu ini. Mungkin next year kalau anakku si Jessica jadinya tahu ya apa itu communion. Karena ini first culture for me. I tell my friend. Waiting. To go to a tractor. Wait, which one tractor? Hey, Bensi Castle. Come on. That's tractor. Bensi Castle. I introduce you to my son Indo. Pilot. Now, Bensi Castle. This Jolies. Bensi Castle. Hi, Ruth. Bensi Castle-nya seperti itu. Jessica now. Untungnya Sunny Day. Hi. Big video. Like my fan? Yes, lovely. Next, ada next level gaming fan. That's very good idea. Lihatin anak-anakku di sana semuanya. Ada fan-fan gininya juga. Lihatin di sana. Hi, Jolly. Jolly. Gaming ya? Oh, that's fun gaming. Teman-teman baikku pasti datang. Aisyah Indonesia, and then Limi Indonesia, and then Melanie Filipina. Seperti itu, terus ada game-gamenya juga, cucok manja. Gimana guys? Jolly First Holy Communion. Terus ini semuanya yang ngedekor aku ya. Decoration by me, cake-nya juga by me. Seperti itu. Suka nggak? Jadinya namanya di Irlandia ini budanya gogo-gogo ya guys ya. Jadinya acaranya di bar itu karena gampang untuk beli gogo-gogonya. Terus yang diundang kan keluarga, sahabat aja guys yo. Pokoknya teman rasa saudara semuanya yang hadir ini. Dan aku digodain sama teman-teman. Itu cake-mu bagus sekali, bisa sekali kamu bisa bikinnya. Katanya nggak nyangka aku juga. Terus itu beneran cake, ayo dipotong. Beneran apa fake katanya, dicandain. Akhirnya dipotong ya. Terus atasnya itu vanilla, katanya ipar sama mertuaku, duh gak tega untuk motongnya Yuki. Ini yang motong mertuaku, atasnya vanilla, bawahnya cake ya. Semuanya pada suka, katanya kuiku endolita cucu em. Aku gak ada basic bikin kue ya guys ya, aku gak ada basic baker ya. Aku memang bisa masak, tapi kue gak. Jadinya aku pisahnya di Irlandia, belajar otodidak di Irlandia ya. Dan ini make up juga, aku sekolahnya di Irlandia, jadinya sekarang make up sendiri. Rambutku itu aku juga sendiri yang bikin ya, karena di tempat make upku diajarin rambut juga dua model seperti itu. Kalau si Jolly kan memang salon ya, dia yang Jolly aja, yang aku enggak. Jadinya aku irit 50 euro untuk rambut dan make upku karena aku udah bisa sendiri em. Dan acaranya ini sampai malam karena live music yang untuk komunian itu siang aja ya. Dan yang malamnya ini memang ada dari barnya. Bar di kampung ini satu aja bar yang ada setiap malam minggu ada musiknya ya, bar ini guys ya. Nah, terus anak-anakku semuanya yang kecil-kecil itu 9:30 sudah pada ngantuk. Mereka pulang, dibawa pulang sama kakak iparku. Kakak iparku yang ajak mereka sleep over di rumahnya. Karena kadang-kadang keponakan juga kalau kakak iparku keluar juga sleep over di rumah kami. Seperti itu guys ya, rukun kami guys cucu em. Akhir semuanya ini selesai
benar-benar selesai itu jam 2 guys ya orang-orangnya. Aku tapi jam 1 udah pulang. Aku ini bakalan nyanyi karena sudah lagi Shallow, itu lagu favoritku aku nyanyi. Cuman takut copyright jadi gak aku kasih suara ya. Kayaknya segitu aja. Budaya seperti inilah guys ya, budaya orang Irlandia ya. Biar teman-teman semuanya tahu di sana. Thanks for watching my video sebelum dia. Kalau ada kritik saran pertanyaan silakan komen ya. Karena kritik saran pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye 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 bye. Kiss kiss and love from Ireland. Mwah. Sloan, Sloan, Sloan.